anak-anak, selamat pagi. Hari ini bertemu dengan saya, Miss Emilia. Miss akan mengajar pelajaran Bahasa Indonesia ya. Sekarang kita buka buku SPS Bahasa Indonesia kelas 2 ya. Kita buka paket 1 halaman 57. Yang nomor 1, bacalah percakapan di bawah ini. Agnes. Hai Ajeng, apa kamu membawa bekal makan siang? Ajeng. Tidak Agnes, aku ingin makan di kantin sekolah. Ucapan ajakan yang dapat dikatakan Agnes adalah, ya kalian silang B, ayo kita pergi ke kantin. Sekarang yang nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Bolehkah aku meminjam pensilmu? Ucapan penolakan yang tepat untuk gambar di atas adalah, ya, kalian silang C. Maaf Edo, aku hanya punya satu pensil. Sekarang yang nomor 3, Tasya merobek buku milik kakaknya tanpa disengaja. Kalimat permintaan maaf yang santun yang sebaiknya diucapkan Tasya adalah, ya, kalian jawab B. Maafkan aku kakak, aku tidak sengaja merobek buku kakak. Sekarang yang nomor 4, ada percakapan antara Bayu dan Ibu. Ibu, apa yang bisa Ibu bantu Bayu? Bayu, ini Bu, aku tidak mengerti soal matematika nomor 6. Pada dialog di atas, Bayu meminta tolong kepada ibunya. Kalimat permintaan tolong yang santun dan tepat diucapkan oleh Bayu adalah, ya, jawabannya A. Ibu, bolehkah aku meminta tolong? Sekarang yang nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini. Ciri-ciri yang tampak pada gambar benda tersebut adalah, ya, jawabannya B, sebagai alat transportasi. Sekarang yang nomor 6, benda ini berguna untuk membersihkan debu. Ia terbuat dari bulu ayam dan memiliki pegangan dari kayu. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda yang dimaksud adalah, ya, jawabannya A, kemoceng. Sekarang yang nomor 7, Bayu dan Agnes dilahirkan pada bulan Januari. Penulisan yang tepat untuk kalimat di atas adalah, ya, jawabannya C, Bayu B besar, Agnes A besar, dan Januari J besar. Sekarang yang nomor 8, ada percakapan antara Fitri dan Tasya. Tasya, aku membeli pensil di koperasi sekolah. Kalimat tanya yang tepat untuk percakapan di atas adalah, ya, jawabannya B, di mana kamu membeli pensil itu? Ayo sekarang kita baca puisi di bawah ini untuk menjawab soal nomor 9 dan nomor 10. Burung-burung bernyanyi menyambut. Ada titik-titik di nomor 9. Matahari baru saja menampakkan wajahnya. Dahan-dahan pohon bergoyang tertiup angin. Keindahan alam ini sangat aku syukuri. Semoga keindahan ini tetap terjaga. Sekarang kita akan menjawab nomor 9. Kata yang tepat untuk mengisi larik yang rumpang adalah, ya, jawabannya A, pagi. Yang nomor 10, puisi di atas bercerita tentang, ya, jawabannya B, keindahan alam. Sekarang bagian B, lingkarilah jawaban yang tepat. Yang nomor 1, Alif, kecilkan suara radionya. Kalimat tersebut merupakan ucapan, ya, kalian lingkar perintah. Nomor 2, titik-titik, kita membersihkan ruang kelas. Kata yang tepat untuk mengisi ucapan ajakan di atas adalah, ya, kalian lingkar, mari. Nomor 3, aku menyesal. Aku tidak sengaja menjatuhkan vas bunga ibu. Ucapan kalimat di atas adalah, ya, kalian lingkar, permintaan maaf. Yang keempat, Bayu, bisakah kamu titik-titik ibu membelikan kecap di warung? Kata yang sesuai untuk mengisi kalimat di atas adalah, ya, kalian lingkar, menolong. Sekarang yang nomor 5, benda ini dapat ditemukan di kamar. Benda ini digunakan untuk alas kepala ketika tidur. Benda ini memiliki permukaan yang empuk. Benda tersebut adalah, ya, kalian lingkar, bantal. Sekarang yang nomor 6, bola sepak berbentuk titik-titik dan memiliki warna yang bermacam-macam. Kata yang tepat untuk bentuk bola adalah, ya, kalian lingkar, bulat.
Sekarang yang nomor 7, kakek akan berkunjung ke rumahku pada hari titik-titik. Kata yang tepat mengisi kalimat di atas adalah, ya kalian lingkar Sabtu S besar. Yang nomor 8, ada percakapan antara Mita dan Agnes. Mita. Agnes, titik-titik, kita akan belajar kelompok bersama-sama. Agnes. Hari Minggu ini aku bisa, Mita? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu adalah, ya kalian lingkar kapan. Yang nomor 9, perhatikan gambar di bawah ini. Judul puisi yang tepat menggambarkan keadaan di atas adalah, ya kalian lingkar kebersihan kelas. Sekarang yang nomor 10, kamu akan membaca puisi tentang pahlawan yang telah gugur di medan perang. Ekspresi yang kamu tunjukkan saat membacakan puisi tersebut adalah, ya kalian lingkar sedih. Ayo sekarang kita buka paket 2 halaman 62 ya. Sekarang kita buka buku halaman 62. Kita baca dulu yang bagian A. Nomor 1, di bawah ini yang merupakan ucapan ajakan adalah, ya jawabannya C. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Mita, maukah kamu ikut bersama kelompokku? Penolakan yang dapat diucapkan Mita berdasarkan gambar di atas adalah, ya, kita jawab C, maaf Ajeng, aku sudah mendapatkan kelompok. Nomor 3, kalimat yang kita ucapkan untuk meminta pertolongan orang lain sebaiknya, ya, jawabannya B, santun. Yang nomor 4, ada percakapan antara kakak dan Fitri. Kakak. Fitri, apakah kamu melihat buku di meja? Kemudian kakak menjawab lagi. Ya sudah, tidak apa-apa Fitri, lain kali hati-hati ya. Permintaan maaf yang tepat diucapkan oleh Fitri adalah, ya, jawabannya C. Maafkan aku, Kak. Aku tidak sengaja menumpahkan airku. Sekarang aku sedang keringkan di teras. Yang nomor 5, perhatikan gambar di samping. Benda pada gambar terbuat dari, ya, jawabannya A. Keramik. Nomor 6, benda ini digunakan di pergelangan tangan. Ia memiliki angka-angka dan jarum. Benda ini berguna sebagai penunjuk waktu. Benda yang tepat untuk deskripsi tersebut adalah, ya, jawabannya C, jam tangan. Sekarang bacalah cerita di bawah ini untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Pada hari Jumat, kami berolahraga di halaman sekolah. Para siswa mengenakan seragam olahraganya. Para guru dan siswa dari kelas 1 sampai 6 melakukan senam kesegaran jasmani bersama. Mereka mengikuti kegiatan ini dengan semangat. Yang nomor 7, pada cerita di atas terdapat kesalahan berupa, ya, jawabannya C. Nama hari harus menggunakan huruf kapital. Sekarang yang nomor 8, kalimat tanya yang sesuai dengan cerita tersebut adalah, ya, jawabannya B. Kapan mereka melakukan senam kesegaran jasmani? Ayo sekarang kita bacalah puisi di bawah ini untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Aku pergi ke sekolah. Pergi dengan riang gembira. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk bekal. Nomor 9, puisi itu bercerita tentang, ya, jawabannya C, semangat seorang siswa. Yang nomor 10, kata yang tepat untuk melengkapi puisi itu adalah, ya, jawabannya B, masa depan. Sekarang yang bagian B, lingkarilah jawaban yang tepat. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Pada jam istirahat, Alif dan Bayu berada di perpustakaan. Tiba-tiba Alex datang dan mengajak mereka untuk bermain. Alif, Bayu, ayo kita bermain. Akan tetapi, Alif dan Bayu menolaknya.
Alif dan Bayu sedang belajar bersama. 1. Kalimat yang bercetak tebal adalah ucapan, ya kalian lingkar, ajakan. Nomor 2, ucapan penolakan yang dapat dikatakan Alif dan Bayu adalah, ya kalian lingkar, maaf Alex, kami tidak bisa karena sedang belajar. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Ibu, bisakah titik-titik untuk mengambilkan coklat di atas sana? Kata yang tepat untuk mengisi kalimat di atas adalah, ya, kalian lingkar menolongku. Nomor 4, ada percakapan antara Bayu dan Edo. Bayu, titik-titik, aku. Aku tidak sengaja menghilangkannya. Edo, ya sudah, tidak apa-apa. Ayo kita cari bersama. Kata yang tepat mengisi percakapan Bayu adalah, ya, kalian lingkar, maafkan. Perhatikan gambar di bawah ini untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Ada gambar payung. Yang nomor 5, ciri yang terlihat pada benda di atas adalah, ya, kalian lingkar, berwarna kuning. Nomor 6, benda itu dapat digunakan untuk melindungi diri saat hujan atau saat matahari sedang, ya, kalian lingkar, terik. Nomor 7, berlatih menulis tulisan tegak bersambung sebaiknya menggunakan, ya, kalian lingkar, buku bergaris. Nomor 8, hari ini aku akan ke rumah Tasya. Tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat di atas adalah, ya, kalian lingkar, titik. Sekarang kita akan membaca puisi di bawah ini untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Hujan. Kemarau telah berlalu. Hujan turun dengan lebatnya. Kerbau menyambut dengan berendam. Tumbuhan akan kembali subur. Anak-anak berlarian bermain air. Membuka mulutnya meminum air hujan. Sawah dan kebun mereka sudah menanti. Hujan ini adalah rezeki dari Sang Pencipta. Terima kasih Tuhan atas hujan yang kau berikan. Nah, setelah kita membaca puisi di atas, kita akan menjawab soal nomor 9. Puisi di atas bercerita tentang titik-titik akan datangnya hujan. Kata yang tepat untuk pernyataan di atas adalah, ya, kalian lingkar, sukacita. Sekarang yang nomor 10, terima kasih Tuhan atas hujan yang kau berikan. Lirik tersebut menggambarkan, ya, kalian lingkar, puji syukur. Sekian dulu video pembelajaran hari ini ya. Kalian harus pahami apa yang telah Miss ajarkan ya. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak. Bye-bye.